Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita dan alhamdulillah kita sudah mengambil satu bab dari kitab Tauhid, yaitu ta'rifut tauhid, makna dari tauhid. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan ia adalah sebagai pengampun dosa atau sebagai pengampun dosa-dosa. Baik. Yaqul al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan ia adalah sebagai pengampun dosa-dosa. Wa qalillahi ta'ala, tentu hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82. Penjelasan tentang ayat ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm." Tatkala turun ayat ini, Al-An'am ayat 82 ini, qulna, jadi artinya ayat ini adalah orang-orang yang beriman, kemudian mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat mengatakan tatkala turun ayat ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna la yuzlimu nafsah, siapakah di antara kita yang tidak pernah mendzalimi dirinya? Sedangkan dalam ayat ini secara zahir yang nampak orang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Para sahabat memahami, ya Rasulullah, siapa yang tidak pernah menzalimi dirinya di antara kita ini? Qal, Nabi menjawab, "Laisa kama taqulun." Bukan seperti apa yang kalian maksud ayat ini. Lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, ai bisyirkin, tidak mencampur imannya dengan syirik. Awalam tasma'u ila qauli Luqman libnih, tidakkah kalian pernah mendengar atau tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Luqman kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun 'adzim." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya berbuat syirik, berbuat sekutu, ini adalah kezaliman yang paling besar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Penjelasannya, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Apa hubungannya keutamaan tauhid dan ia adalah sebagai pengampun dosa, apa kaitannya dengan kitab tauhid? Karena kitab yang besar ini judulnya Kitab Tauhid. Apa hubungannya bab ini? Lamma bayyana fi hadzal bab atau lamma bayyana fil babil awal wujub at-tauhid. Tatkala telah dijelaskan pada pembahasan yang pertama, pada bab yang pertama, wajibnya kita bertauhid, wa ma'nahu, dan apa arti tauhid, bayyana fi hadzal bab fadlat tauhid. Maka dalam bab ini dijelaskan keutamaan tauhid. Dan ini min husni tabwib, dan tanda kealiman Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sangat teratur pemberian bab-bab itu, sehingga satu bab dengan bab berikutnya saling keterkaitan terus. Demikian pula, tentu itu yang lebih utama, Al-Quran saling keterkaitan terus, satu sama lain. Quran itu saling keterkaitan sampai akhir. Nah, kitab tauhid demikian. Bab pertama, wajibnya bertauhid dan apa arti tauhid. Setelah dijelaskan wajibnya, ini loh keutamaannya. Yang mana sifat manusia senang terhadap keutamaan. Baik. Bayana fi hadzal bab fadl at-tauhid. Dijelaskan dalam bab ini keutamaan tauhid wa atharahul hamidah, dan pengaruh yang baik dan akibat yang baik dari bertauhid. Wa nataijahul jamilah, dan hasil yang sangat indah, allati minha takfirudz dzunub, di antara pengaruh dan hasil dari bertauhid, di antara ini masih banyak yang lainnya, di antaranya mengampuni dosa, di antaranya mengampuni dosa-dosa. Li'ajlil hathi alaihi wa targhibi fi. Bab ini pas di sini guna untuk menganjurkan kita dan mendorong kita bagaimana berpegang teguh dengan tauhid. Tauhid. Sering kita mendengar ini kitab. Apa nama kitab sudah dijelaskan, kumpulan dari bab-bab dan kumpulan dari pasal-pasal. Sekarang bab. Kalau bab bahasa Arabnya sih pintu. Tapi dalam ilmu penulisan apa arti bab itu? Ya. Bab artinya ismun li jumlatin minal ilm. Nama dari kumpulan ilmu, tahtahu fusul wa masail. Di bawahnya ada pasal-pasal dan pembahasan-pembahasan atau masalah-masalah secara umum. Ini dikatakan bab. Kalau bab jalan masuk. Tapi apa disebut bab kalau dalam penulisan, dalam buku, dalam apa? Namanya bab itu kumpulan ya, dari beberapa disiplin, dari beberapa ilmu, dari beberapa permasalahan yang di bawahnya ada pasal-pasal, di bawahnya ada masalah-masalah. Tayyib. Yukaffir fadl tauhid wa ma yukaffir. Apa yukafir? Yukafir, at-takfir dalam bahasanya as-sitru wa taghtiyah, menutup. Maka orang kafir hatinya tertutup. Ya. Orang kafir hatinya tertutup. Karena asal dari kafir itu artinya adalah tertutup. Sehingga petani dikatakan kufar. A'jabal kuffaru nabatu. Petani sangat heran dengan pertumbuhannya. Kenapa petani itu di dalam bahasanya atau dalam Al-Quran dinamakan dia kufar, padahal dia tidak kafir? Karena begitu menanam biji-bijian dia menutupnya, maka dikatakan kufar. Baik. Secara syarak arti yukaffiru mahwudzam hatta yasira bimanzilatil ma'dum, penghapusan dosa sehingga sama seperti tidak ada sudah. Itu arti takfirun dzunub, mengampuni dosa. Arti mengampuni kalau dibahasakan secara terperincinya, menghapus dosa seolah-olah sudah tidak ada. Baik. Kemudian minadz dzunub, bab keutamaan tauhid, dan diantara keutamaannya dia adalah sebagai pengampun dosa. Min bayaniyah, penjelasan, walaysat litab'id, bukan sebagian dosa diampuni, tapi secara umum. Taib, apa tuh dzunub? Apa tuh dosa? Kita sering nama dosa, ini dosa, ini dosa. Apa dosa? Yang dikatakan dosa adalah jam'u dzambin, jamak dari kata dzamb, wa huwa ma taqbahu aqibatuh. Segala perkara yang akibatnya buruk, itulah dikatakan dzamb. Zina, dosa, apa akibatnya? Neraka. Syirik, dosa paling besar, apa akibatnya? Neraka. Semuanya buruk, semua akibatnya. Maka segala sesuatu yang berakibat buruk atau akibatnya buruk, itu dikatakan dzamb. Nah, ini dia arti dosa itu. Ini dosa ini. Artinya apa? Akibatnya jelek. Baik. Amanu. Ayo saddaqu biqulubihim. Yang dikatakan beriman, membenarkan dengan hati. Wa naqu bi alsinatihim, diucapkan dengan lidah. Wa amilu bi jawarihihim, dipraktikkan dengan anggota badan. Wa ra'su dzalika tauhid. Dan kepala dari iman, pokok dari iman, inti dari iman adalah tauhid. Inti iman, pokok iman, tauhid. Loh, bagaimana bisa demikian? Kita melihat hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah au sittun au bid'un wa sittuna syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa fi riwayah afdaluha qawlu la ilaha illallah." Iman terbagi menjadi 70 sekian cabang, 73 atau antara 73 sampai 79. Atau 63 sampai 69. Yang paling tinggi cabang iman, yang paling utama cabang iman, la ilaha illallah. Itulah tauhid. Tauhid. Kemudian alladzina amanu wa lam yalbisu. Yalbisu imanahum yukhlitu tauhidahum. Orang beriman, orang bertauhid, kemudian tidak mencampur adukkan tauhidnya. Bizulmin, ay bisyirkin, dengan kesyirikan. Tapi apa arti zalim? Wadzulm wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ih. Yang dikatakan zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka ini dikatakan zalim. Sebaliknya hakim bijaksana. Apa arti bijaksana? Wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Summiya syirku zulman. Kenapa Allah namakan syirik itu, membagi-bagi ibadah kepada selain Allah, zalim? Li'annahu wad'un lil ibadah fi ghairi mawdhi'iha. Karena meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Seharusnya ibadah itu untuk siapa? Allah semata. Iyyaka na'budu. Iyaka adatu hasrin. Alat digunakan untuk mengkhususkan. Kalau didahulukan, maka maknanya mengokohkan dan mengkhususkan hanya kepada Allah dan bukan untuk selain Allah. Iyyaka na'bud ay na'buduka wahdaka wa la na'budu siwaka. Ya Allah, kami menyembah hanya kepadamu, beribadah hanya kepadamu, tidak akan beribadah kepada selainmu. Lantas kalau kita berbuat syirik, membagi-bagi ibadah kepada selain Allah, sudah kita batalkan ikrar kita, maka zalim kita. Ibadah hanya milik Allah, kenapa kita bagi untuk makam selaparang? Luang balu, batu layar. Ikrarnya paling kurang 17 kali, iya karena wa iya kanas ta'in. Tapi apa? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, madan. Kalau di Mesir, ya Badawi, madan. Datang lagi syiahnya, ya Husain, ya Ali, ya Mahdi. Datang sufinya, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa bukan ya Allah? Ya Rasulullah. Mau apa? Kalau Allahumma sholli ala Muhammad, nyampe. Tapi ya Rasulullah, membalikkan, ya, menyelewengkan ibadah yang harusnya kepada Allah dari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dinamakan syirik itu zalim karena meletakkan ibadah bukan pada tempatnya, wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha. Sarfun laha, memalingkannya, li ghairi mustahiqiha, kepada yang bukan berhak. Ibadah adalah hak Allah. Sebagaimana telah lewat, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba? Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nabi menjawab, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Beribadah hanya kepada Allah dengan segala macam ibadah, dan tidak membagi-bagi atau memalingkan sedikit ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa syirik itu dikatakan zalim, karena meletakkan ibadah bukan kepada yang berhak. Baik. Al-amn, ulaika lahumul amn. Orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, dia mendapatkan keamanan. Apa itu keamanan? Tuma'ninatun nafs. Jiwanya akan tenang. Orang syirik tidak pernah tenang para jamaah. Buktinya ketinggalan azimat, takut keluar. Tidak berani. Ya, mau main bola ketinggalan bebadongnya. Nggak tenang. Tapi orang beriman, keluar kaki dari rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Allah, hanya Allah penolong kita. Tapi orang yang syirik tidak pernah tenang. Sakit sedikit, oh mungkin dipanggil saya makam ini. Ini sedikit, mungkin ini wali ini manggil saya. Tidak pernah akan tenang. Al-am tumakninatun nafs, yang namanya aman itu adalah tenang jiwa, wa zawalul khauf, dan hilangnya ketakutan. Muhtadun, ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Ai muwaffaqun, diberikan taufik lisairi ala siratil mustaqim, untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Sabituna alaih, bukan sekedar berjalan tapi kokoh di atasnya. Ini penting para ikhwan. Kita ini mungkin banyak yang ngaji, sudah lama ngaji tapi longsor. Lembek sudah, lemas. Ini yang baru-baru semangat, Masya Allah. Nah, kalau kita bertauhid, tidak mencampur adukkan iman kita dengan syirik, muhtadun. Diberikan taufik mengikuti jalan yang benar, kemudian akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap di atas. Ini yang berat, kita istiqomah ini berat para jamaah. Ya, berat. Menjaga hidayah ini berat. Ya. Berat. Oleh karena itu, ya, beruntunglah orang-orang yang mendapatkan husnul khitam atau husnul khatimah. Akhir hayatnya tetap di atas tauhidullah azza wa jalla. Baik. Inilah dia penjelasan beberapa kalimat dari ya, masalah bab, kemudian kalimat-kalimat yang ada dalam ayat. Al-ma'na al-ijmaliyu lil ayat. Makna secara menyeluruh dari ayat yang tadi suratul An'am ayat yang ke-82, yukhbiru subhana. Allah Subhanahu wa taala memberitakan annal ladzina akhlasul ibadata lillahi wahdah. Sesungguhnya orang-orang yang memurnikan ibadah hanya bagi Allah semata. Walam yukhlitu tauhidahum bisyirkin, dan tidak mencampurkan tauhidnya, ibadahnya dengan kesyirikan. Tidak membagi-bagi ibadah kepada selain Allah. Humul aminuna minal makhawif. Merekalah yang tenang, aman dari segala yang menakutkan atau dari segala ketakutan, wal makari, dan segala kebencian atau segala yang dibenci, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Al muhtaduna lis-sayri ala siratil mustaqim fid dunya, dan merekalah yang mendapatkan petunjuk, taufik, berjalan di atas jalan yang lurus di dunia. Maka ikhwan, antum bertauhid faedah dunia akhirat. Ya, bertauhid faedah dunia akhirat. Di dunia dapat petunjuk, di akhirat akan amal. Baik. Munasabatul ayati lil bab. Apa hubungannya suratul An'am ayat 82 dengan bab keutamaan tauhid, dan ia adalah sebagai pengampun dosa? Apa hubungannya? Annaha dallat ala fadli tauhid. Ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid. Wa takfirihi lidzunub. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang bertauhid akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena Allah nyatakan ulaika lahumul am. Dia aman. Sedangkan orang punya dosa nggak aman. Neraka siap menanti di hadapan. Kemudian apa? Muhtadun, mendapat petunjuk. Ya. Orang yang penuh dengan dosa, ini petunjuk kurang bagi dia. Inilah dia apa hubungan suratul An'am ayat 82 dengan fadlut tauhid, bab keutamaan tauhid, dan ia adalah sebagai pengampun dosa. Mayustafadu minal ayat. Sampailah kita kepada poin terakhir, ya. Apa yang bisa diambil dalam ayat-ayat ini atau dalam ayat ini? Faedah-faedah yang bisa diambil dalam ayat ini. Yang pertama, fadlu tauhidi wa samaratuhu fid dunya wal akhirah. Keutamaan tauhid dan buah dari tauhid di dunia dan akhirat. Dunia dapat petunjuk, akhirat aman. Yang kedua, anna syirka zulmun. Membagi-bagi ibadah, menyelewengkan ibadah kepada selain Allah ini adalah zalim. Mubtilun lil iman billah, membatalkan keimanan kepada Allah. In kana akbara, jikalau itu syirik besar, membatalkan iman. Au mungqisun lahu in kana asghara, atau mengurangi iman kepada Allah jikalau itu syirik kecil. Pertanyaan, mana syirik besar, mana syirik kecil? Sabar, akan datang penjelasan. Yang ketiga, anna syirka la yughfar. Syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mati membawa syirik. Tapi kalau sudah tobat, ya jelas diampuni. Karena innallaha yaqbalut taubata an ibadih wa ya'fu anis sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobat hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Jadi kalau mati membawa syirik, waliyadzubillah, jangan pernah berharap siapapun antum suruh membantu, tidak bakalan. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, tatkala orang-orang kafir begitu diazab di dalam kubur, di neraka, Allah tanya mereka, ya, maukah kalian menebus diri kalian dengan dunia dan seisinya? Mau ya Allah. Padahal mana punyanya? Mau katanya. Maka Allah menjawab, aku tidak menginginkan dunia dan seisinya, hanya sedikit yang aku inginkan di dunia. Jangan syirik. Fa'abaita, namun engkau enggannya. Sudah terima sekarang, sudah. Nah ini dia. Baik. Kemudian yang keempat, faedah dari ayat ini, Al-An'am ayat 82, anna syirka yusabbibul khawf fid dunya wal akhirah. Subhanallah, syirik itu menyebabkan ketakutan dunia akhirat. Syirik menyebabkan ketakutan dunia akhirat. Tapi kalau orang bertauhid, dia akan tenang. Kenapa? Allah yang akan menenangkannya. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan, menegarkan orang-orang beriman, orang-orang bertauhid. Di mana? Dunia dan akhirat. Allah. Jadi kalau kita syirik, ini mendatangkan ketakutan dunia. Inilah dia dalil yang pertama tentang keutamaan tauhid, yaitu sebagai pengampun dosa, kemudian mendatangkan keamanan dunia akhirat, ya, kemudian mendatangkan petunjuk di dunia. Baik, dalil berikutnya. Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nabi Ubadah bin Shamit, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, jangan ada yang ngantuk. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat Allah diberikan kepada Maryam. Wa ruhum min, dan ruh dari Allah. Wal jannata haqqun. Dia menyaksikan surga itu benar keberadaannya. wan nar haqqun, neraka itu benar keberadaannya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, Allah masukkan dia surga apapun amalannya. Allah masukkan surga apapun amalan. Akhrajahul Bukhari, Muslim, wa Tirmidzi, wa Ahmad fi Musnadih. Hadis ini sahih. Baik, kita baca penjelasannya. Pertama, hadis ini dari sahabat namanya Ubadah. Ubadah bin Samit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji, ahadun nuqaba Badri. Dia salah satu yang dipilih untuk ikut berperang di peperangan Badar. Masyhur, terkenal. Beliau wafat tahun 34 Hijriah. Umurnya 72 tahun. Kemudian hadis ini mengatakan man syahida alla ilaha illallah. Apa artinya? Takallama bihadzal kalimah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah? Arifan lima'naha, tahu artinya. Sekarang kebanyakan kaum muslimin tidak tahu artinya. Tahu tapi kurang, atau tahu tapi salah. Mana dia? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Buktinya banyak Tuhan selain Allah. Belum tepat. La ilaha illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini juga ya, bagian dari artinya belum lengkap. Ada juga mengatakan la ilaha illallah, mengeluarkan keyakinan yang rusak dari hati, memasukkan kebesaran Allah. Ini arti yang bid'ah. Enggak ada sahabat, enggak ada tabi'in, enggak ada ulama Ahlussunnah menafsirkan seperti itu. Lantas mana yang benar? Yang telah lewat. Sebagaimana dalam dua ayat dalam suratul Hajj, kemudian juga dalam surat Luqman, Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa annama yad'una min dunihil batil." Dialah Allah, Tuhan yang hak. Selain daripada itu adalah batil. Maka la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Banyak sih Tuhan tapi batal. Yang hak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan itu sesuai dengan banyak ayat yang sharih, yang jelas sekali dua ayat tadi, surat Luqman dengan suratul Hajj itu. Baik. Jadi barang siapa mengucapkan kalimat ini tahu artinya, amilan bimuqtadaha, melaksanakan konsekuensinya, melaksanakan tuntutannya, zahiran wa batina, baik secara zahir maupun batin. Ini bukan sekedar melapazkan para ikhwan. Orang kafir zaman dahulu, zaman jahiliyah, tidak berani melapazkan karena tahu artinya. Orang sekarang pintar melapazkan, bahkan kalah kita. Zikir nyiu seribuan, bahkan sampai pingsan. Tidak bisa la ilallah, ya. Allah, 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 Allah. Nggak paham artinya, nggak tahu apa artinya. Bagaimana akan bermanfaat kalau seperti itu? Sedangkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali yang bersaksi dengan hak dan dia tahu persaksiannya. Karena diantara syarat la ilaha illallah al-ilmu, harus tahu. Nah kita ini belajar para jamaah supaya tahu, ya. Bukan seperti dahulu orang mengatakan apa, wajib nuntut tidak wajib tahu katanya. Ini tanya nih orang tua kita ini tahu dia, ya. Wajib nuntut dia wajib tahu katanya. Yang penting datang berdengar sudah, dapat tidak dapat. Makanya apa? Dari zaman dahulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Enggak ada perubahan. Itu aja. Karena apa? Sudah salah, ya, teknis dan tujuan belajar itu. Wajib nuntut tidak wajib tahu. Ya apa gunanya nuntut kalau nggak tahu? ya nggak ada gunanya. Ada. Baik. Jadi barang siapa bersaksi, artinya bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, mengucapkan kalimat ini, memahami maknanya serta melaksanakan tuntutannya. La ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu halun muakkadun lil itsbat. Ini hal mengokohkan. Ya, la ma'budu ya, la ilaha illallah wahdahu. Dengan kata-kata la ilaha illallah sudah benar, lengkap sudah artinya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu dikuatkan lagi, hanya sendiriannya. La syarikalah lagi dikuatkan, tidak ada sekutunya, tidak ada kongsinya. Berapa muakkidat di sini? Dua muakkidat, dua pengokohan. Ini menunjukkan tauhid itu harus benar-benar murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kali dikokohkan para jamaah. Sebenarnya cukup dengan kata la ilaha illallah sudah tauhid. Jangan syirik. Ibadah hanya kepada Allah. Jangan membagi-bagi ibadah kepada selain Allah. Namun ditambah wahdahu kata Nabi, mesak-mesak. Nah, sendiriannya. Ditambah lagi la syarikalah, tidak ada sekutunya, nggak ada kongsinya, nggak ada barangnya. Dua kali pengokohan ini menunjukkan wajibnya tauhid, jangan syirik. Baik. La syarikalah, ya, wahdahu muakkarun lil itsbat, menetapkan hanya Allah diibadahi. La syarikalah ta'kidun lin nafi, menetapkan peniadaan, menguatkan peniadaan. Ya, kongsi enggak ada, barang enggak ada. Wa anna Muhammadan ay washhad anna Muhammadan, dan bersaksilah bahwa Muhammad abduhu mamlukuhu, hamba Allah, milik Allah, wa abiduhu, dan hamba Allah yang beribadah kepada Allah, wa rasuluhu mursiluhu bi syari'atihi. Nabi adalah sebagai utusan Allah, diutus untuk membawa syariat Allah. Wa anna Isa washhad anna Isa bin Maryam, dan bersaksilah Isa bin Maryam abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya, khilafan lima ya'taqiduhun nasara, berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Annahullah, keyakinan orang Nasara, Isa itu apa? Allah. Aw ibnullah, atau dia itu juga anak Allah. Loh, kenapa bilang Isa itu Allah? Karena mereka mengatakan ya, Trinitas. Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ya. Di suatu sisi dia dijadikan Tuhan, di suatu sisi dia dijadikan anak. Baik. Salisu salasah, atau trinitas, ya, tiga oknum, ya, satu oknum dari tiga oknum. Maka ya, orang belajar Nasara di zaman ini bingung terhadap apa yang ada dalam Injilnya, sehingga tidak sedikit mereka yang mempertanyakan, tidak puas kok begini ajarannya. Lantas sang pastor menjawab, ya doktrin. Akhirnya muncullah istilah apa? Al-ilmaniyun. Ha? Al-ilmaniyun atau mustasyrikun, berusaha memisahkan agama dengan dunia atau agama dengan negara. Kenapa disebutkan? Ya, bahwa banyak orang-orang ilmiah dari kalangan Nasara itu tidak puas dengan penelitian mereka dalam bidang ilmiah, kok tidak sesuai dengan Injilnya. Lantas kekhawatiran muncul di kalangan para pendeta, jangan-jangan orang Nasrani semua berbalik Islam nanti, karena apa yang mereka temukan sesuai dengan apa dalam Islam. Dibuatlah doktrin, sehingga terkenal ucapan ini mengatakan, ya, a'tu malil qaisar lil qaisar wa malillah lillah. Ya, untuk raja untuk Allah, untuk Allah. Jangan dicampur adukkan. Ini doktrin mereka, memisahkan antara agama dengan dunia, sehingga tidak ada ketimpangan menurut mereka. Itu dia. Baik. Wa kalimatuhu ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qawluhu kun. Dan kalimat Allah, artinya Nabi Isa diciptakan oleh Allah dengan katanya, dengan kata Allah, kun jadilah. Tapi jangan coba-coba jual obat jadi akrobat, kun fayakun, nggak boleh itu. Ini banyak sekarang ini. Ya. Dia mau menyamakan dirinya dengan Rabbul Alamin, waliyadzubillah. Kun fayakun, ya. Jadi maka jadilah. Mensulah dan semisalnya, ini tidak benar. Ini adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ay arsala biha Jibril, Allah utus Jibril ke Maryam, fanafakha fiha min ruhi, lalu Jibril meniupkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, al makhluqati bi idznillah azza wa jalla, tentu dengan izin Allah. Wa ruhum min ay anna Isa alaihi salam ruh min al arwah allati khalaqaha Allah. Isa itu ruh dari ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah. Minhu ay minhu khalqan wa ijada, dari Allah lah penciptaan Isa, dari Allah lah, ya, artinya dengan perintah Allah lah, dengan keinginan Allah lah, dengan kekuasaan Allah, Allah lah Isa itu ada, padahal dia tanpa seorang bapak, tanpa seorang bapak. Kalau tanpa ibu bapak ada, tapi tanpa bapak Isa bin Maryam. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana contoh, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah bagi kalian segala yang, ya, wa sakhkhara, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jalankan bagi kalian yang di langit maupun di bumi, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wal jannatu haq wan nar haq. Ay syahida annal jannata wan nar allatain akhbara Allahu anhuma fi kitabih thabitatani la syakka fihima. Kemudian seorang bersaksi surga, neraka yang keduanya Allah beritakan ada dalam Al-Qur'an, thabitah, memang ada. Tidak ada keraguan tentangnya. Apakah sekarang sudah ada? Sudah ada. Di zaman Nabi saja sudah ada, apalagi sekarang. Uridun nar, kata Nabi. Aku diperlihatkan neraka, aku lihat kebanyakan penghuninya wanita. Kemudian uridul jannah, aku diperlihatkan surga, kebanyakan penghuninya orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Kemudian adkhalahullahu al-jannah. Siapa yang bersaksi tadi? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Isa hamba Allah dan Rasulnya. Surga itu ada, neraka itu ada. Kalimat Allah disampaikan oleh Jibril, kemudian ditiupkan kepada Maryam. Ya, disaksikan semuanya itu. Adkhalahullahu al-jannah, Allah masukkan dia surga. Alama kana minal amal. Apa arti alama kana minal amal? Memiliki dua makna. Pertama, adkhalahul jannah, Allah masukkan dia surga, wa in kana muqassiran, meskipun amalannya pas-pasan. Walahu dzunubun, banyak dosa. Yang penting akidahnya yang tadi benar. Amalan pas-pasan, dosa banyak, akan dimasukkan surga. Li'annal muwahhid la budda lahu min dukhulil jannah, karena orang bertauhid pasti masuk surga. Nah, ini para ikhwan, sejahat-jahatnya antum tapi punya tauhid, surga. Sealim-alimnya orang alim, dianggap alim, ya, tapi dia punya syirik, apalagi akbar, tidak akan masuk surga. Sebaik-baiknya orang tapi dia syirik, nggak masuk surga. Sejahat-jahatnya orang bertauhid pasti masuk surga, meskipun mungkin disepah dulu di neraka. ya, konsekuensi, ya. Maka dari sinilah jangan mengentengkan. Kenapa? Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma dun. Allah tidak mengampuni orang berbuat syirik dan mengampuni di bawahnya syirik. Tapi apa? Liman yasha, bagi yang dikehendaki. Kalau tidak kena kehendak, neraka dulu. Bahkan yang terakhir keluar sudah menjadi arang. Tersisa hanya wajah karena pernah sujud. Allah mengharamkan api neraka untuk menyentuh wajah yang pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana setahun dua tahun masuk neraka? Satu pekan dua pekan, sehari saja. Kalau orang kafir merasakannya sama dengan 50.000 tahun. Orang Islam akan merasakan kiamat itu seperti 1000 tahun. Baik. Itu mana pertama. Allah masukkan surga meskipun banyak kurangnya, banyak dosanya, karena orang bertauhid pasti masuk surga. Yang kedua, adkhalahul jannah. Allah masukkan dia surga, wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalih, dan posisinya di surga sesuai dengan amalannya. Kedua-dua makna ini semuanya kemungkinan benar. Ya, baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadits. Arti hadisnya secara umum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubayyinan lana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, menjelaskan bagi kita fadlat tauhid, keutamaan tauhid. Dan antum enggak ragu. Kenapa? Karena ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim sudah. Lain lagi kalau orang cerita-cerita, ya. Kalau itu belum tentu. Tapi ini hadisnya sahih, antum percaya 100% sudah boleh. Kalau ada 1.000.000%. Kenapa? Itu konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, membenarkan apa yang datang dari Rasul. Baik. Jadi Nabi memberitakan, menjelaskan bagi kita keutamaan tauhid wa syarafahu, dan kemuliaan tauhid. Anna man tataqabi syahadatain, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, arifan limaknahuma, tahu artinya, amilan bimuqtadahuma, mengamalkan konsekuensinya, tuntutannya, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, wa tajannabal ifrat wa tafrid, dan menyingkirkan ifrat, sikap gulu ekstrem, berlebihan, melampaui batas, wa tafrid, dan mengentengkan atau menyepelekan. Hindari itu. Fi haqqin nabiyyin, pada haknya Nabi, seperti Nabi Isa. Jangan angkat seperti orang Nasara menjadi itu Tuhan. Jangan juga jatuhkan seperti Yahudi anak zina. Jangan. Tapi dia adalah hamba Allah dan Rasulullah. Al-Karimain. Demikian juga Nabi SAW. Nabi jangan diangkat menjadi Allah, jangan pula dientengkan atau diremehkan. Fa'aqarra lahum birrisalah, au fa'aqirra lahum birrisalah, ikrarkan, kokohkan, keduanya adalah Rasulullah. Wa ubudiyatihi lillah, ikrarkan, keduanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu laisa lahum syai'un min khasa'is rububiyyah. Nabi Muhammad, Nabi Isa tidak punya kekhususan rububiyah, tidak ada. Tidak tahu yang besok, tidak tahu yang akan datang, tidak tahu apa yang telah lewat, tidak tahu. Kecuali apa yang diberitakan oleh Allah. Itu pun ya beberapa saja. Wa ayqana bil jannah, kemudian seorang ini yakin dengan surga. Wan nar, yakin dengan neraka. Wa anna ma'alahu ilal jannah, dan sesungguhnya ujungnya, kembalinya, kalau seperti itu keyakinannya, surga. Wa in sadara minhu ma'asin duna syirk, sekalipun muncul pada dirinya kemaksiatan, yang penting bukan kesyirikan. Makanya dulu perhatikan para jamaah tauhid ini. Ini modal utama. Nggak ada gunanya usaha lain kalau modal nggak ada. Ya. Kalau nggak benar modal kita, nggak ada guna yang lain. Ini yang antum kokohkan. Maka oleh kita himbau, bawa keluarga antum, bawa teman antum, dengarkan ini ayat Allah, hadis Nabi SAW. Ya, kita nggak ngajak antum kemana-mana, tapi ini ayat Allah, hadis Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, kabulkan apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian, mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Baik. Yang mana kalau ini menghidupkan hati kita, kemudian juga di surga kita akan mendapatkan kenikmatan. Tetapi kalau kita syirik, tidak mengabulkan, di dunia kita hati kita mati, di akhirat Allah sebutkan tentang penduduk neraka, la yamutu fiha wala yamut. Hidup enggak, mati enggak. Kenapa? Berada dalam azab. Setiap kali matang kulitnya ganti yang baru. Setiap kali matang kulitnya ganti yang baru. Supaya apa? Supaya benar-benar dirasakan azab itu dalam neraka. Baik. Munasabatul hadits lil bab. Apa hubungan hadis ini dengan keutamaan tauhid? Anna fihi bayanan li fadli tauhid. Hadis ini menjelaskan keutamaan tauhid. Wa annahu sababun lidukhulil jannah. Dia sebab masuk surga. Wa takfirudz dzunub, dan mengampuni dosa. Ma yustafadu minal hadits. Beberapa faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, fadlut tauhidi wa anna Allah yukaffiru bidzunub. Keutamaan tauhid, dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Siapa yang tidak senang diampuni dosanya para ikhwan? Betapa banyak orang beramal ingin dosanya diampuni, justru mendatangkan dosa. Tauhid. Dengan antum bertauhid, banyak dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sa'atu fadlillah wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Luasnya karunia Allah, luasnya kebaikan Allah terhadap hambanya. Yang ketiga, wujubu tajannubil ifrat. Wajib menyingkirkan, menjauhkan sikap mengkultus. Nabi aja nggak boleh, apalagi kelasnya bukan Nabi. Ya. Nabi nggak boleh, apalagi bukan Nabi. Tapi sebagian orang senang dikultus. Ya. Kalau tidak ada mukarramnya nggak mau dia. Ya. Kemudian kalau jabat tangan, kalau nggak dicium nggak mau dia. Nggak apa-apa sih cium tangan itu para jamaah, cium tangannya Ustadz, Tuan, nggak apa-apa. Tapi apa? Jangan itu dijadikan adat dan jangan itu dianggap ada berkah dan segalanya. Ada sekedar adab saja. Ya, sekedar adab. Ya. Sebagaimana Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ya. Yang mana? Atau Mu'adz, dia mencium tangan Ibnu Abbas. Atau Zaid, itu Zaid. Ya, dia mencium tangan Ibnu Abbas. Begitu ditanya oleh Ibnu Abbas, "Oh, kenapa kamu perbuat ini?" Demikianlah kita diperintah menghormati keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau demikianlah kita diperintah untuk menghormati keluarga Nabi. Kemudian begitu dia keluar, Ibnu Abbas memegangkan tali untanya atau hemarnya. "Kenapa engkau perbuat? Engkau adalah anak paman Rasul." Apa jawabannya? "Demikianlah kita diperintah menghormati ulama kita." Baik. Hindari sikap berlebih-lebihan. Wa tafrid, dan mengentengkan. Fi haqqil anbiya, pada haknya nabi, wassolihin, dan orang-orang soleh. Fala najhadu fadlahum, jangan ingkari keutamaan mereka. Wala naghlu fihim, tapi tidak boleh juga kultus. Fa nasrifa lahum syai'an minal ibadah. Bentuk kultus memberikan mereka ibadah. Kama yaf'alu ba'dul juhali wad dullal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil dan orang-orang sesat. Yang keempat, anna aqidat tauhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyah minal yahudi wan nasara wal wathaniyin wad dahriyin. Akidah tauhid ini menyelisihi semua agama kafir. Kenapa? Yahudi syirik. Apa kata mereka? Uzairun ibnullah. Uzair itu anak Allah. Nasara, kenapa? Isa itu anak Allah. Isa itu Tuhan. Maryam itu Tuhan. Wal wazaniin, penyembah-penyembah berhala, Hindu, Buddha dan segalanya. Apa disembah? Berhala. Wad dahriin, yang mengatakan tidak ada Tuhan dan segalanya. Akidah tauhid menyelisih semuanya itu. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, anna uswatal muwahhidin la yukhalladuna finnar. Orang bertauhid meskipun maksiat, andai kata masuk neraka, tidak dapat ya dispensasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan kekal, pasti akan keluar. Ya, pasti keluar. Adapun sebaliknya, puasa tidak pernah ketinggalan Senin Kemis, ya, apalagi Ramadannya, apalagi apa namanya? Puasa Yaumul Bir. Kemudian sholat berjamaah, kemudian haji segalanya. Tapi apa? Tiap tahun ke makam minta berkah, tamat di neraka. Waliyadillah. Tapi inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang benar-benar bertauhid. Ya. Dan inilah karunia yang besar dari Allah bagi orang-orang bertauhid. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.